Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله. Pada pagi yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 14 atau tanggal 15 bulan Jumada Al-Akhirah tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan bab tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan tentang perpecahan umat Islam dan terjadi fitnah di tengah-tengah mereka. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Musa qala haddatsana al-Walid قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر ابن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة ابن اليمان يقول. حذيفة ابن اليمان adalah sahabat yang paling mengetahui tentang hadis-hadis fitnah. Hudzaifah adalah sahabat a'lamu sahabah bi hadisil fitan, sahabat yang paling luas ilmunya tentang hadis-hadis fitnah. Dan Hudzaifah
adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hudzaifah adalah sahabat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Di antaranya ada 15 orang munafik. Ada 15 orang munafik yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perjalanan pulang dari perang Tabuk. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ammar bin Yasir dan bersama Hudzaifah. Kemudian datang 15 orang munafik dan mereka bertopeng. Mereka memakai topeng. Jadi orang-orang munafik memakai topeng supaya tidak diketahui siapa mereka. Kemudian mereka menghalau Ammar ibn Yasir yang menuntun ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ammar menyerang mereka semuanya dengan gagah berani. Kemudian mereka pergi. Mereka ketakutan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ammar, "Hal ta'rifuhum?" Apakah engkau mengenali mereka? Ammar berkata, "A'rifu 'ammatar rawahil walakinnahum mutalassimun ya Rasulullah." Aku mengenal unta-unta mereka, tetapi mereka bertopeng. Aku tidak mengenali mereka, tetapi mereka bertopeng ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ammar, "Mada yuridun?" Apa yang mereka inginkan? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Ammar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala aradu an yanfiru birahilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyatrahuhu. Mereka ingin mengambil ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dituntun oleh Ammar, supaya mereka yang menuntunnya agar dilemparkan dari atas gunung, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparkan oleh mereka orang-orang munafik dari atas gunung. Jumlah mereka 15, tetapi 3 di antara mereka bertaubat karena Allah memanggil mereka, fa iyatubu yaku khairan lahum. Allah berfirman, wa hammu bima lam yanalu. Mereka menginginkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mendapatkan keinginan mereka. Fa iyatubu yaku khairan lahum. Sekiranya mereka bertaubat, Allah menerima taubat mereka. 12 orang ini, jadi 15 dikurangi 3 yang bertaubat, 12 yang bertaubat, 3 yang 12 enggan bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ashabi munafiqun,
di dalam sahabatku, artinya orang yang mengaku sebagai sahabatku, itsnai asyara munafiqan, ada 12 munafik, la yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk surga, wala yajiduna rihaha hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, mereka tidak akan mencium harumnya surga sampai apabila onta masuk ke lubang jarum. Artinya mereka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dan 12 orang ini Rasulullah SAW menyebutkan namanya kepada Hudzaifah. 12 orang ini namanya disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Hudzaifah adalah sahabat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Ada di antara mereka yang bertaubat dan banyak di antara mereka yang enggan bertaubat. Ada di antara mereka yang bertaubat dan mayoritas mereka enggan bertaubat. Maka para ulama mengatakan seperti Salman Al-Farisi rahimahullah berkata, al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahlaha, tanah suci tidak mensucikan orang-orang yang berada di dalamnya. Walakin yuqaddisuhu, tuqaddisuhu a'malu, tetapi seseorang itu disucikan dengan amalnya. Jadi lihatlah orang munafik berada di kota suci di Madinah, kemudian bertemu dengan manusia yang paling suci, itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu yang paling suci. Jadi zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaman yang terbaik. Tetapi itu semua tidak mensucikan mereka karena kotornya hati mereka. Jadi manusia itu tidak suci. Tidak bisa suci dengan tanah suci. Tetapi yang mensucikan seseorang adalah iman dan amal mereka. Jadi Salman Al-Farisi mengatakan, al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahlaha walakin yuqaddisul mar'u a'maluhu, tanah suci tidak mensucikan penduduknya. Tanah suci tidak mensucikan penduduknya. Tetapi yang mensucikan seorang adalah amalnya, yaitu iman dan amalnya. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya tentang keburukan karena aku khawatir menjumpainya. Jadi para sahabat adalah manusia yang paling semangat menuntut ilmu. Apabila mereka bertanya tentang kebaikan, maka ambillah kaidah. Para sahabat apabila bertanya untuk diamalkan, diambillah kaidah, khuduhu kaidah. Para sahabat apabila bertanya bukan sekedar ingin tahu. Kalau sekedar ingin tahu itu bukan sahabat. Itu kita yang bertanya sekedar ingin apa? Tahu. Jadi para sahabat mayoritas mereka apabila bertanya tentang kebaikan, lil amal, mereka bertanya untuk diamalkan.
Kemudian apabila mereka bertanya tentang keburukan karena khawatir menjumpainya. Karena khawatir menjumpainya untuk dihindari. Seperti pernyataan Hudzaifah, aku bertanya tentang keburukan. Bukan sekedar ingin tahu, tetapi aku khawatir menjumpainya. Bagaimana aku bisa menghindarinya? Maka ini menunjukkan faedah pentingnya mengetahui keburukan. Supaya kita bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Penyair mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rifil khayra minasyarri waqa'a fihi." Aku mengetahui keburukan, bukan untuk keburukan, tetapi untuk menghindarinya. Dan siapa yang tidak bisa mengetahui, tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan. Dia akan terjerumus, tergelincir melakukan keburukan. Umar ibn al-Khattab berkata, "Akhafu min hadhihi al-ummah man la ya'rifu umur al-jahiliyah." Aku khawatir dari umat ini orang-orang yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Ketika mereka tidak tahu, tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, mereka melakukannya dan menganggap itu adalah ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jahiliyah. Padahal itu adalah kemungkaran. Jadi Hudzaifah bertanya tentang keburukan untuk menghindarinya. Qultu ya Rasulullah, Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Ya Rasulullah, kami dahulu berada di zaman jahiliyah dan berada di dalam keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Allah mendatangkan kita dengan kebaikan, itu dengan Islam, dengan dakwah tauhid, dengan sunnah, dengan Al-Qur'an. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am. Nabi SAW bersabda, iya. Setelah kebaikan ini akan datang keburukan. Qultu wa ba'da hadza, wa hal ba'da hadza syarri min khairin? Ya Rasulullah, setelah keburukan apakah akan datang lagi kebaikan? Qala na'am. Nabi SAW menjawab, iya, akan datang kebaikan setelah keburukan. Wa fihi dakhunun. Tapi kebaikan tersebut di dalamnya terdapat asab. Artinya kebaikannya tidak murni baik. Qultu wa ma dakhunuhu? Apa asabnya? Apa yang dimaksud dukhon? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum wa tungkir. Yaitu pemimpin yang tidak berada di atas petunjukku. Ta'rifu minhum, engkau mengenali mereka. Wa tungkir, dan engkau mengingkari. Engkau mengenali mereka, tetapi engkau mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Ini riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaumun yahtaduna bighairi hadi." Pemimpin yang tidak mengambil petunjukku. "Wala yastannuna bisunnati," dan tidak mengamalkan sunnahku. Jadi mereka tidak berada di atas petunjuk. Artinya mereka tersesat. Mereka tidak sesuai sunnah. Artinya mereka banyak mengamalkan perkara-perkara yang bid'ah, yang mungkar. Wa yastannuna bi ghairi sunnati wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin
fi juthmanil ins, dan dikelilingi mereka, di sekeliling mereka terdapat laki-laki, terdapat orang-orang yang hati mereka seperti setan di tubuh manusia, yang hati mereka hatinya setan, hatinya setan artinya buruk. Ini pemimpin yang buruk, dikelilingi orang-orang dekat yang buruk. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, apakah kita tidak memerangi mereka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqatiluhum ma sallaw, janganlah memerangi mereka selama mereka menegakkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atiyah waliyul amr, taatilah waliyul amr, wa in akhada malak wa daraba dhahrak, walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggungmu. Kemudian lanjutan pertanyaan Hudzaifah, qultu fa hal ba'da dhalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan tersebut datang keburukan? Qala na'am, akan datang keburukan. Du'atun ila abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Da'i-da'i mengajak kepada neraka jahannam, siapa yang menyambut panggilannya, siapa yang menerima dakwanya, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Maka jangan tertipu dengan label ustadz atau dengan label kiai, karena kiai ada dua, kiai mengajak kepada surga dan ada kiai yang mengajak kepada neraka jahannam. Ustadz ada yang mengajak kepada surga dan ada yang mengajak ke neraka jahannam. Naudzubillah, mereka adalah dai-dai tukang fitnah, dai-dai fitnah yang membolehkan kesyirikan atas nama tawassul, atas nama syafaat, atas nama mencintai ulama, atas nama cinta ulama, mencintai ulama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah namanya tapi hakikatnya sama. Merubah nama kesyirikan diganti dengan mahabbah, dengan tawassul, dengan syafaat, dan dengan yang lainnya, ikramul ulama, menghormati ulama, ihtiramul ulama, dan yang lainnya. Kemudian melakukan kekufuran, melakukan perkara-perkara yang mungkar atas nama toleransi, seperti mengucapkan selamat di hari raya orang kafir, ini toleransi. Ini ustadz yang, yaitu kata mereka, ustadz yang menyatukan umat. Tidak seperti ustadz sebelah, sangar, kemudian radikal. Sangar dan apa? Radikal. Semuanya tidak boleh. Tetapi ustadz yang membolehkan mengucapkan selamat, ini adalah ustadz yang toleransi. Ustadz penyatu umat, rahmatan lil alamin, kata mereka. Naudzubillah. Ini dalilnya sahih, tetapi penempatannya tidak sahih. Demikian pula di antara dai-dai fitnah yang berikutnya, yaitu membolehkan mencela waliul amr dengan alasan apapun. Mencela waliul amr, mencela waliul amr, mengkudeta, melaknat mereka, mengatakan dengan kata-kata yang keji. Ini dai-dai yang mengajak pengikutnya ila jahannam, kepada neraka jahannam. Naudzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah." Siapa yang memuliakan waliul amr, Allah memuliakannya. Siapa yang
mencela waliul amr, Allah akan menghinakannya. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Siapa yang mencela waliul amr, menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Du'atun ila abwabi jahannam, da'i-da'i mengajak kepada neraka jahannam, kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada bid'ah, kepada kesesatan, kepada pemberontakan, kepada yaitu masyarakat, mengajak masyarakat untuk mencela pemimpinnya, untuk su'udzon kepada pemimpinnya, sehingga yang dibicarakan masyarakat pemimpinnya, mencela pemimpin, perkara yang sangat biasa sekali, na'udzubillah. Kemudian Hudzaifah berkata, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, sebutkan ciri-cirinya. Dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Qalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kulitnya sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Mereka kulitnya sama, jenisnya sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Kadang-kadang membaca dalil, kadang-kadang membaca dalil Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami dengan pemahaman mereka yang menyimpang. Qultu fama ta'muruni in adrakani dalik. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai zaman tersebut? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talzamu, pegang teguhlah jama'ah kaum muslimin dan imam mereka. Jama'ah kaum muslimin artinya kaum muslimin secara umum dan imam mereka adalah waliul amr. Artinya janganlah engkau memberontak kepada pemimpin. Janganlah engkau keluar dari ketaatan kepada waliul amr. Qultu fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jama'ah, tidak memiliki imam? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan semua golongan-golongan itu seluruhnya. Walau anta adda bi asri syajaratin, walaupun engkau menggigit akar pohon. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, sampai engkau menjumpai kematian dan berada di atas jalan tersebut. Artinya janganlah kita tertipu dengan golongan-golongan, dengan harakah-harakah, dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mayoritas golongan-golongan mengajak kepada pengikutnya untuk menyekutukan Allah atau untuk mengamalkan amalan yang menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Jadi sunnah dikatakan bid'ah, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid, yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf. Dai-dai kepada neraka jahannam, wal-iyadubillah, wal-iyadubillah. Maka hati-hatilah dengan mereka, walaupun kelihatannya mereka memiliki ketakwaan, kelihatannya. Maka jangan tergiur dengan tetesan air mata, karena air mata ada yang lillah dan ada air mata yang yaitu selain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan ibadahnya seorang. Ahlu ibadah iya. Tetapi berada di atas jalan yang menyimpang. Berada di atas selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini diambil pelajaran dan faedah yang penting. Yang pertama, ahammiyatu ma'rifati syar, pentingnya
mengetahui keburukan. Pentingnya mengetahui keburukan. Keburukan ini kesyirikan, kekufuran, kemudian bid'ah, kemudian perkara-perkara jahiliyah. Kita mengetahuinya untuk menjauhinya. Kita mengetahui untuk menjauhi, bukan untuk mengamalkannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi as-sabru ala jawri sultan, bersabar dari kedzaliman penguasa, bersabar dari kedzaliman penguasa. Kita wajib bersabar. Kita tidak setuju dengan kedzaliman mereka, tetapi kita bersabar. Kita tidak boleh mencela mereka. Kalau ada waliul amr melakukan kemungkaran, maka kita mengingkari secara umum. Kita mengingkarinya secara umum tanpa menyebut namanya, supaya tidak menimbulkan fitnah dan huru-hara. Kita mengingkari kemungkaran, tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyampaikan yang hak dan menyampaikan yang batil, tetapi tidak menyebutkan nama waliul amr. Kita tidak menyebutkan nama, kita menyebutkan kesalahan secara umum. Kita tidak menyebutkan secara khusus. Kalau kita mau mengingkari waliul amr, kemudian ingin menegur mereka secara langsung, yaitu datangi mereka. Kalau kita menegur mereka secara person, maka datangi mereka atau tulis surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an." Siapa yang melihat kemungkaran pada pemimpinnya, "Fala yubdihi 'alaniyah." Janganlah ditegur di depan umum. "Wal ya'khudhu biyadi." Ambillah tangannya. Artinya, nasihatilah secara rahasia. "Fa in qabila minhu fadaka." Kalau nasihatmu diterima, alhamdulillah. "Wa illa qad addaital ladzi 'alaik." Kalau tidak diterima, maka engkau telah melaksanakan kewajibanmu. Kalau nasihatmu diterima, alhamdulillah. Ini yang terbaik, ini yang diharapkan. Tetapi kalau nasihatmu tidak diterima, maka engkau telah melaksanakan kewajiban. Jadi menasihati pemimpin bukan di jalan-jalan, bukan di mimbar-mimbar. Maka siapa yang mengkritik pemerintahan di atas mimbar, maka dia adalah dai-dai yang sesat, dai-dai tukang fitnah. Menyebut nama pemimpinnya, menyebut kebijakan pemerintah, demikian, demikian, demikian. Nah, ini yang muncul, yang banyak sekali muncul di akhir zaman, yaitu fitnah khawarij. Fitnah yaitu pemahaman khawarij yang disebarkan oleh Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin menyebarkan pemahaman-pemahaman kelompok khawarij. Maka kita harus mengetahui jadi ciri-ciri mereka supaya kita menghindarinya. Apalagi kita sekarang berada di zaman politik, di tahun politik. Jangan sampai kita mencelah pemimpin. Kalau kita ikut pemilu silahkan, karena para ulama berfatwa demikian. Kemudian siapapun yang terpilih, kita membaiat mereka. Kita menyatakan sami'na wa ata'na, dan kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Itulah akidah dan sikap ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian pelajaran berikutnya, waspada al-hadar min du'atil fitan. Waspada dari da'i-da'i fitnah, da'i yang membolehkan kesyirikan, da'i yang membolehkan kesesatan, da'i yang menghalalkan musik, da'i yang menghalalkan persentuhan dengan lawan jenis. Semua banyak yang diharamkan oleh Allah, mereka halalkan.
Dai yang membolehkan unjuk rasa. Jadi semua yang dilarang Nabi SAW mereka membolehkan. Itu adalah dai tukang fitnah. Du'atun ila abwabi jahannam. Dai mengajak kepada neraka jahannam. Sifat-sifat Allah mereka ingkari. Sifat-sifat Allah mereka ingkari. Bahkan mereka jadikan bahan candaan ketika menjelaskan sifat-sifat Allah. Na'udzubillah. Maka kita harus waspada. Jangan semua yang di YouTube ditonton. Kalau mau kita mau jujur, ingin menyimak kajian di YouTube, silakan. Tapi dengan syarat kita menyimak kajian ustadz-ustadz sunnah, ustadz-ustadz yang istiqamah di atas tauhid, di atas manhaj yang lurus. Adapun dai-dai fitnah, dai-dai syubhat, jangan mendengarkan kajian mereka, karena mereka akan memberikan syubhat di dalam hati kita. Na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, qala haddatsani Yahya ibn Sa'id an Ismail, qala haddatsani Qais an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ta'allama ashabi al-khaira wa ta'allamtu asy-syarra. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kebaikan. Mereka mempelajari kebaikan untuk diamalkan. Dan aku mempelajari keburukan. Aku ingin mengetahui keburukan untuk dihindari. Maka para ulama dahulu mengatakan, kaifa yattaqi? Man la yadri kaifa yattaqi? Bagaimana mungkin orang bisa bertakwa kalau dia tidak tahu bagaimana dia bertakwa? Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, innaka lan tastati'a ma iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar sedangkan kamu tidak memiliki ilmu tentangnya? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu tidak akan bisa sabar mengikutiku karena kamu tidak memiliki ilmu dari apa yang akan aku lakukan. Jadi untuk bersabar pun harus memiliki ilmu. Untuk menghindari keburukan juga seorang harus memiliki ilmu. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana al-Hakam ibnu Nafi', qala hadatsani Syu'aibun an-Zuhri, qala akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yaqtatila fi'atani da'wahuma wahidun da'wahuma wahidatun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bangkit hari kiamat sampai dua kelompok besar berperang. Da'wahuma wahid, seruan mereka satu. Jadi semuanya Islam. Semuanya menyeru kepada la ilaha illallah. Tetapi terjadi perang besar antara dua kelompok Islam. Dan ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad, qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yaqtatila fi'atan fayakunu bainahuma maqtalun azimah da'wahuma wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bangkit hari kiamat sampai dua kelompok berperang. Bainahuma maqtalatun azimah, dan banyak yang terbunuh dari kedua kelompok tersebut. Da'wahuma wahidah, padahal seruan keduanya sama. Ini terjadi pada waktu perang Jamal.
dan perang Siffin. Perang Jamal adalah perang yang terjadi antara kelompoknya Aisyah dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Aisyah radhiyallahu anha beserta pembesar-pembesar sahabat radhiyallahu anhum, mereka dari Madinah ke Kufah. Jadi Aisyah, Zubair ibnul Awam, Talha ibnu Ubaidillah dan sahabat-sahabat yang lain, mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk menuntut pembunuhnya Utsman ibnu Affan, yang mayoritas mereka berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka berunding, mereka berkumpul. Setelah itu di malam hari mereka kembali ke tendanya masing-masing. Lalu di waktu subuh atau menjelang subuh atau setelah subuh, orang munafik yang mengadu domba. Jadi mereka memanggil, jadi mereka berperang sendiri. Kemudian memanggil kubunya Aisyah, kita diserang. Lalu mereka datang. Mereka kemudian memanggil kubunya Ali, kita diserang. Lalu terjadilah perang saudara. Hudzaifah mengatakan, Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang mengadu domba adalah orang-orang munafik, yang Hudzaifah tahu namanya. Yang mengadu domba, jadi Hafid, ini para ulama menjelaskan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwasannya pecah belah yang terjadi pada umat Islam, yaitu mereka, akibat ulah mereka, orang-orang munafik yang namanya disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka dipanggil oleh Allah untuk bertaubat, namun mereka enggan bertaubat. Jadi mereka melebur dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang yang menyimpang untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Terjadi perang saudara. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da'wahuma wahidah. Padahal keduanya menyerukan satu, menyeru la ilaha illallah, agama mereka Islam. Tetapi terjadi perang saudara yang tidak mereka inginkan. Maka ada seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib membawa kepalanya Zubair ibnul Awam. Zubair ibnul Awam ini sepupunya Ali bin Abi Thalib, tetapi berada di kubunya Aisyah. Kepalanya dibawa kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak bergembira sama sekali. Marah berkata kepada orang yang membawa kepalanya Zubair, "Ubashiruka binar. Aku memberi kabar kepadamu, kamu pasti masuk neraka. Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatilu Zubair finnar. Pembunuh Zubair tempatnya di neraka." Terjadi fitnah. Karena adu dombanya orang-orang munafik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, "Hum min jildatina." Mereka itu kulitnya sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Tetapi mereka suka mengadu domba antara kaum muslimin. Mereka menciptakan huru-hara, menciptakan peperangan. Itu yang mereka inginkan, karena mereka tidak ingin Islam bersatu. Karena Islam apabila bersatu, Islam akan meruntuhkan yaitu kekuatan-kekuatan kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taqumu as-sa'ah hatta yub'atha dajjaluna kadzabun qariban min 30." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai keluar dajjal, pendusta, yang jumlahnya sekitar 30. Kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Semuanya mengaku rasul utusan Allah. Jadi yang mengaku menjadi rasul itu banyak sekali. Ratusan. Bukan 30. Tetapi yang 30 ini memiliki pengikut besar. Jadi yang mengaku sebagai nabi itu banyak.
ratusan. Tetapi yang memiliki pengikut dengan jumlah besar sekitar 30, seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Kalau seperti di zaman sekarang, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, kelompok Ahmadiyah, kelompok yang kafir, kelompok yang sesat, yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi dan pengikutnya banyak. Ini dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keluar Dajjal di akhir zaman, yang pertama kali kedatangannya mengaku sebagai nabi. Awalnya mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Nabi SAW mengajarkan kepada kita berdoa dari bahayanya fitnah Dajjal. Padahal Dajjal belum datang. Yang pertama, karena bahayanya fitnah Dajjal. Maka siapa yang banyak berdoa, dia akan dihindarkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud dari berdoa agar selamat dari fitnah Dajjal, yaitu dari Dajjal-Dajjal yang junior, yaitu imam-imam yang menyesatkan umat, imam-imam penyesat umat. Jadi apabila manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, apabila manusia tertipu dengan subhatnya Dajjal-Dajjal junior, apalagi apabila ketika datangnya Dajjal di akhir zaman, mereka lebih tertipu lagi. Jadi maksud dari doa, wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, kita berlindung kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal di akhir zaman, dan juga dari fitnah Dajjal di zaman kita. Karena tujuannya sama, mengajak manusia kufur kepada Allah, mengajak manusia menyekutukan Allah, mengajak manusia supaya tersesat di jalan, yaitu syaitan. Waliyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Syukran kathiran. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah menerima amal kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah, serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aksim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al fa'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha 'ilmina, wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.